Halo teman-teman semua, kali ini kita memakai asok buat pedok untuk sepeda motor metik. Oke, simak videonya dan jangan lupa di subscribe dan di like dan nyalakan loncengnya. Oke, kita langsung mulai ke videonya saja. Nah, dan di sini saya siapkan beberapa asok dan untuk mengukur panjangnya ya. Mengukur panjangnya kita memakai ukuran 48. Ukuran 48 ya untuk panjangnya. Berarti asok ini disambung. Dan terus untuk kakinya kita menggunakan dua asok. Menggunakan dua asok yang sama aja ya. Nah, ini ukurannya 19. 19,5. Nah, seperti ini. 19,5, tidak sampai 20 ya. Nah, ini. Ini untuk kakinya ya. Dan ini untuk lebarnya. Dan sekarang kita mulai memotongnya. Nah, dan oke, di sini saya menggunakan cuk untuk bentuknya aja ya. Biarnya enak dipotong. Biar lebih enak dipotong, saya langsung kasih garis. Oke, sudah jadi pipanya 2 biji. Setelah sudah jadi begini, nah ini kita pasang seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah. Oke, kita ambil las dan kita mengelas dulu. Ini setelah habis las kita rapikan. Oke, setelah las ini sudah selesai, terus saya las sebelah sini ya. Di sini saya mengasih takok sedikit ya, biar lebih pas. Setelah ini sudah saya las semua, terus kita siapkan dua bos. Ini bosnya sekitar 2 cm ya, atau 20 mm.
kita ngelas di ujung kakinya. Oke, setelah ini sudah kita kasih tako dan kita bilaskan saja ya. Oke, setelah bilas, ini setelah ini sudah selesai, ini sekarang kita pasang sampingnya ya. Nah, pasang seperti gini. Nah, ini akan kita potong sebagian untuk bisa mengelas. Ininya tidak boleh terlalu tegak ya, harus miring sedikit. Nah, begini sudah hampir jadi. Dan oke, ini setelah saya las dan di ujungnya saya potong seperti gini untuk memasukkan sini. Nah, seperti ini ya. Oke. Dan akan saya las mati. Setelah seperti ini dirapikan aja. Dan di sini aku akan memotong huruf V ya. Putus tuh. Oke, dan di sini kita akan mengelas seperti ini.
Oke. Pendok ini sudah jadi ya. Terus di sebelah ujung sininya kita mencukup memakai sebuah pen piston ya, untuk menahan motornya supaya tidak jatuh ya. Hasil pedoknya seperti gini ya. Nah. Ini ukuran panjangnya 48 cm. Ukuran tinggi ininya 22 cm ya. Ukuran tinggi ini 22 cm. 22 cm. Ukuran lebarnya 48 cm. Oke, silakan dibikin. Dan kita akan mencoba untuk ke motornya langsung aja ya. Oke, kita akan mencoba pedok ini untuk motor Matic. Motor Matic Vario ya ini. Semoga bermanfaat dan video ini. Sampai jumpa.